Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama channel saya, Rijal Top Channel. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan Google Formulir untuk melakukan ulangan atau ujian online, ya, bisa ulangan harian, ulangan tengah semester maupun ulangan akhir semester. Namun teman-teman, seperti biasa sebelum masuk video, silakan bantu saya dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan video update dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, ada dua cara ya. Yang pertama, silakan masuk ke Google, pencarian Google ya, klik Google Formulir di situ. Kemudian silakan diklik ya Google Formulir buat analisis dan survei. Nah, tampilannya akan seperti ini. Silakan klik buka Google Formulir. Kemudian di situ ada tanda plus. Silakan teman-teman klik di situ ya. Maka akan muncul ya cara kedua. Silakan masuk ke pojok itu ya, kanan ada di situ pilihannya, Anda teman-teman klik, silakan klik Google Drive, maka akan masuk seperti ini ya. Nah, ini tampilan dari Drive. Kemudian di situ di pojok kanan atas ada tanda plus ya. Itu tanda plus artinya membuat. Di situ ada pilihan membuat dokumen maupun lain sebagainya, silakan diklik membuat Google Formulir, maka akan seperti ini ya tampilan dari Google Formulir yang belum dimodifikasi. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, di sini klikkan ketikkan judul yang ingin Anda buat, misalkan ulangan harian bab tentang optimis ya, ikhtiar dan tawakal contohnya. Di pojok kiri atas Anda klik juga sehingga nanti judulnya itu munculnya sama ya. Di situ deskripsi formulir ini silahkan diisi, boleh dikosongi juga boleh ya. Kemudian di situ jangan lupa sebelum ulangan kita harus menganukan identitas. Jadi kita tampilkan di situ ya, nama kita buat supaya ada identitasnya nanti dari yang mengumpulkan jawaban ya. Kita klik nama, kemudian kita copy ya, kemudian klik ya, ketik di situ kelas. Jadi kelas jangan sampai lupa, kita bisa menggunakan drop down di situ untuk opsi kelas ya. Kita contoh kita pakai 9A, kemudian 9B, 9C dan 9D ya. Kemudian juga bisa menggunakan tanda plus, itu artinya membuat baru ya. Maksudnya pertanyaan baru, di situ kita isi nomor absen ya untuk memudahkan kita dalam memasukkan ke daftar nilai. Ini identitas siswa yang wajib ya, nama, kelas, nomor absen. Setelah itu ada tanda strip di bawah 2, itu silakan diklik untuk membuat bagian yang kedua. Jadi yang bagian pertama itu berisi identitas, sedangkan yang kedua, bagian kedua berisi soalnya. Kita tulis soal ulangan harian ya, kita klik tanda plus di situ. Ini kita membuat soal pilihan ganda ya contohnya ya. Jadi cara cepatnya ya seperti ini, kita klik wajib, kemudian kita copy sehingga nanti tinggal menulis soal dan jawabannya saja. Nah, kita ambil soalnya dari Word yang sudah kita siapkan ya. Nah, di sini kita paste. Nah, dari Word itu kita paste. Kemudian jawaban itu bisa kita copy ya. Jawabannya kita copy satu-satu. Dari yang pertama kita copy, kemudian kita paste ya di Google Form yang kita buat.
bisa cara seperti ini. Tapi cara seperti ini biasanya memakan waktu yang lama. Jadi teman-teman lebih enaknya ya bisa langsung 4 opsi langsung di copy. Ini saya contohkan ya, misalkan ini soalnya kita copy, soal nomor 2 kita paste ya, klik paste, kemudian opsinya langsung kita copy sekaligus 4. Nah, kita copy, kita letakkan di Google Formnya, langsung paste. Nah, otomatis 4 jawaban ini langsung muncul ya di Google Formnya. Nah, silakan dilanjutkan sampai soal nomor 10, nomor 20 dan sebagainya. Ini tergantung ya, boleh membuat berapapun. Kemudian teman-teman di atas ya, jangan lupa Anda setel, di situ ada setelan umum, presentasi dan kuis. Untuk umum silakan jangan dicentang ya. Jangan kumpulkan alamat email ataupun dibatasi, sehingga anak-anak yang tidak memiliki akun Gmail juga bisa mengerjakan. Ada soal yang Anda buat untuk presentasi, bisa diacak pertanyaannya. Silakan Anda klik acak urutan. Jadi anak-anak menerima soal secara acak. Di pesan konfirmasi juga Anda isi ya sesuatu yang memberikan apresiasi kepada siswa. Contohnya misalkan selamat sudah mengerjakan dengan baik. Nah, ini akan muncul kata-kata ini setelah anak-anak mengerjakan soal. Di pengaturan kuis jangan lupa diklik jadikan ini sebagai kuis. Kemudian nilai silakan dipilih segera setelah setiap pengiriman. Jadi anak-anak bisa melihat nilai setelah mengerjakan soal. Ini pertanyaan tak dijawab boleh dilihat. Kemudian jawaban yang benar kita sembunyikan ya, jawaban yang benar. Nilai poin kita centang, kita munculkan. Kemudian klik simpan. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Di setiap butir soal ada kunci jawaban ya, kita kasih per soal itu kita kunci jawaban kita pilih ya. Yang ini misalkan larangan berputus asa, kita klik, kemudian kita beri poin berapa. Di situ saya contohkan 10 poin ya, kemudian klik selesai. Nah, di situ akan muncul ya jumlah total poin. Jadi diusahakan sampai 100 poin. Kemudian untuk soal berikutnya juga sama, klik kunci jawaban, jangan lupa, dan berikan poin ya pertanyaan. Kemudian saya berikan contoh teman-teman, di sini ada ulangan harian 1 ya, saya berikan contoh kepada teman-teman sekalian ulangan yang sudah saya lakukan kepada siswa saya. Kita buka ya. Nah, di situ ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Kebetulan saya juga minta identitas, alamat dan lain sebagainya di sini. Nah, setelah selesai membuat soal, teman-teman pastikan poin total 100 ya. Jadi kita bisa menilai siswa nanti. Setelah itu klik kirim. Kemudian di situ ada pilih yang klik yang tengah ya, gambar link itu kita perpendek URL. Kemudian kita salin. Nah, ini bisa teman-teman kirim share ke WA grup ataupun di grup di Google Classroom yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian klik salin. Kemudian tutup ya. Nah, di situ ada juga setelah selesai siswa itu akan muncul di respon. Jadi respon itu merupakan tanggapan ataupun hasil jawaban siswa yang sudah mengumpulkan. Di situ cara membukanya kita lihat tanda plus yang warna hijau, kita klik ya. Nah, klik, kita klik. Tampilannya akan seperti ini ya. Excel-nya Google ini seperti ini tampilannya. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa saat, itu masih memuat karena banyak ya. Sampai 200 siswa. Kemudian di situ siswa yang mengumpulkan itu didasarkan kepada waktu mengerjakan ya. Jadi kelemahannya ini
sehingga kelas itu masih acak-acakan. Caranya bagaimana supaya kita bisa mengurutkan kelas ya? Itu kita kelasnya 9H, 9F, 9H, 9G ya, tidak urut ya. Caranya bagaimana? Nah, kita klik file, kemudian kita download ya. Klik Microsoft Excel karena formatnya memang Excel. Kemudian akan muncul, kita klik seperti ini ya. Jadi kita juga punya file di komputer kita, tanpa online juga kita sudah punya rekapan siswa ya. Nah, kita buka aplikasi Excel atau unduhan yang sudah kita download tadi. Itu ada, nah kita klik enable editing. Nah, ini ya persis sama seperti di Google tadi, downloadan Microsoft Excel-nya Google. Kita cara mengurutkan bagaimana, kita blok ya, dari siswa pertama mengerjakan sampai terakhir kita blok. Kemudian kita pilih short and filter, kita pilih custom short. Kemudian di sini kita bisa mengurutkan berdasarkan waktu, skor, nama, kelas. Kita pilih yang kelas ya, supaya nanti mempermudah kita dalam memasukkan nilai di daftar nilai. Itu dipilih A1Z ya, karena urut 9A sampai 9H. Nah, ini teman-teman, tampilannya seperti ini setelah kita urutkan ya, akan seperti ini 9A dengan 9A, 9B dan seterusnya. Kita juga bisa mengurut setelah itu berdasarkan nomor absen ya, caranya sama. Misalkan yang 9A kita urutkan ya, kemudian klik seperti tadi short berdasarkan absen. Mungkin itu teman-teman video saya kali ini ya. Silakan jika bermanfaat Anda like kemudian share. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.